Kami lanjutkan ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong potensi pariwisata yang ada di Pulau Untung Jawa. Pulau Untung Jawa masuk dalam nominasi Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan 50 desa wisata masuk ke dalam nominasi terbaik. Dalam acara kunjungan ke salah satu nominasi desa wisata di Kepulauan Seribu, Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menetapkan Pulau Untung Jawa sebagai salah satu nominasi dan mendorong potensi pariwisata yang ada di pulau tersebut. Ternyata DKI Jakarta itu memasukkan dua, satu Setu Babakan dan Pulau Untung Jawa menyimpan potensi yang luar biasa. Dan ini membuat saya haru, dan tadi seperti Bu Kasudin bilang, seribu pulau? Sandiaga mengatakan, dengan dilaksanakannya Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, diharapkan dapat menunjang perekonomian desa dan sebagai upaya untuk mempromosikan potensi desa wisata ke manca negara. Sandiaga juga menegaskan, pembukaan destinasi wisata akan segera terrealisasikan dengan melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.